بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lubuk pakam indah bestari, Melayu berdendang menggema di udara. Perkenalkan saya Baihaki Hairi dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Yang saya hormati dewan juri yang arif lagi bijaksana, sahabat dakwah yang berbahagia, pemirsa Ika di TV dimanapun Anda berada, pergi ke masjid bersama ayah. Jangan lupa membawa sajadah. Berdirinya saya di hadapan Anda untuk menyampaikan syiar dakwah. Adapun dakwah saya kali ini yang berjudul Mari Bersatu, Jangan Berseteru. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah, persatuan dan kesatuan saat ini adalah hal urgen yang harus dikumandangkan dan dikibarkan. Karena apa? Karena telah terjadinya perselisihan dan pertikaian yang menyebabkan jatuhnya korban. Sebagai contoh, banyaknya berita hoax yang belum tentu kebenarannya dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Selain itu, maraknya aksi tawuran di kalangan remaja dan pelajar yang semakin beringas, yang menjurus ke tindakan kriminalitas. Tawuran harus diberantas karena tawuran hanya menurunkan moralitas. Perbedaan dan perpecahan saat ini tidak hanya antar suku, agama, dan golongan, melainkan juga sesama muslim. Padahal sesama muslim kita bersaudara, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatu fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut tadi dipertegas lagi di dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis sahihnya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu aghul muslimi, la yaslimuhu wa la yuslimu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan aniaya. Jadi jelaslah wahai sahabatku, dengan semangat persaudaraan, semangat persatuan dan kesatuan akan dapat menghilangkan dampak hoaks dan tawuran, yaitu utuh dan tidak terpecah belah hanya karena hasutan dan perbedaan. Oleh karena itu, wahai saudaraku, marilah kita bersatu, janganlah kita berseteru. Jadilah pelopor persatuan dan persatuan. Itulah pahlawan yang sejati. Dengan begitu, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun, tayyibatun, warabban ghafur. Demikianlah dakwah saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.